4, 3, 2. Kamu salah orang ya? Bukan, itu videografer sudah ya. Oke, videografernya kok belum datang ya? Yes. Apalagi ya? Oke, wait, kita sambil nunggu dipersiapin nih. Banyak Amanda Master Chef season 9. Wah, jadi udah. Mau nanya-nanya gimana bisa lolos jadi Master Chef, gimana? Ya, halo Kak Dinda. Halo, halo semuanya, dari mana aja nih? Semuanya, dari mana aja? Dari tadi katanya. Dari tadi kayaknya. Bentar lagi ya guys, bentar lagi. Betul, lagi disiap-siapin ya Kak Dinda. Iya. Kak Dinda waktu di MasterChef itu kayak mana? Bawa menu apa waktu lolos itu? Katanya ada menu andalan. Kebetulan original dari racikan sendiri ya, ayam lahan. Ayam lahan. Wah, boleh dong Kak dibawa ke sini kapan-kapan. Tapi benar loh, emang seganteng itu. Benar. Terus di TV kan tapi galak beneran gak sih? Nah, itu yang mau aku bilang. Di TV kan kesannya emang galak ya. Aslinya dia emang paling baik. Bener. Paling baik. Motivator banget ya. Motivator banget. Ini cowok ya, kata cowok. Menurut lo terjun dengan tengah. Cakep. Ya iya, masuk. Cowok gue yang bilang. Tatonya? Tatonya pengen, teman. Gue juga pengen tatoan. Gak boleh. Iya. Anak nurut. Iya, berbakti banget ya, benar. Oh ternyata terjun itu gak galak ya. Aku kalau ngeliatnya di TV itu galak banget, serem banget, marah-marah. Benar-benar ternyata paling baik. Paling baik. Paling baik. Atau yang udah lapar dulu, free kalian bisa maju sekarang, ambil dua. Satu-satu. Oh boleh. Yang di kotak ini? Kotak. Biarin ini kotak kosong, nanti dia isinya di sana. Oh gitu ya? Gak boleh dimakan sekarang. Oke, boleh, siapa, boleh, yang siapa maju? Yang mau maju? Berapa orang? Dua dulu ya. Oh dua dulu, oke mbak. Disayang-sayang soalnya, waktunya masih lumayan nih. Langsung ambil dua mbak, langsung dibilang ke lumayan, OTT kita juga Dinda. Ini sih ya, enggak. Langsung Kak Dinda. Mumpung sekarang ada ownernya, kalian mau request atau ada nanya-nanya boleh. Jadi atau mau buka partner juga mungkin. Mumpung yang kalian tanya tentang tips, apapun itu, seandainya bisa aku jawab, pasti aku share ke kalian ya. Siap. Skincare? Pasti ada aja tuh. Tepung panir. Tepung panir. Yuk, yang mau lihat boleh ke depan. Yang mau tahu caranya masak dari Kak Dinda Master Chef Season 9. Siap-siapin. Guys, ini bocoran sih ya. Gak tahu ownernya berkenan apa enggak. Boleh. Ya. Kalian kalau mau dagingnya juicy apapun itu, mau dipanggang, mau digoreng, mau dibikin isian, ya. Pilih dagingnya daging paha. Paha, okay. Case-nya ya. Ya. Okay. Terus kalau mau bikin bakso kebalikannya. Daging paha ayamnya yang tua. Oh. Jadi dia daging kenyal. Kenyal ya, juicy dia ya. Jangan kebalikannya ya. Nah, siap juga. Ini udah banget. Iya. Biasa aja sih, Kak. Malu gua tuh lo. Kita enggak tahu loh. Manusia-manusia lapangan ini enggak tahu, Kak, dunia dapur, Kak. Taunya panci bisa melayang ini ya. Oke, langsung aku marinasi. Boleh. Marinasi kalau di sini standar dari mie bara. Kalian boleh pakai apapun yang kalian punya di rumah ya. Kuncinya kalau mama aku dengar ini Kak ya, dari supermarket kemarin, gua tuh masak pakai kalori apapun jadi lebih enak loh. Iya, emang benar. Ya. Sama. Ini salah satunya juga pakai saus tiram ya, aku kasih tahu kalian karena memang apapun, ini kan yang kali ini adalah jadi dagingnya langsung aja celup ke sini. Yang mau maju lihat boleh ke depan tuh biar tahu nih caranya. Biasanya ini ngegasnya hampir setengah jadi nih Kak. Udah mau jadi nanti maju baru penasaran ya Kak. Terus langsung ya kita masukkan ke mixernya atau yang basahnya. Masukkan
lagi ke dry-nya ya, biar dia gembung ini buat yang jualan. Tapi dia tahu sih kalau saya. Ini yang jadinya ada buat demo aja ini ya guys ya, dan kalian bisa lihat kegiatannya dan step by step-nya ya. Nah, ini asistennya, perkenalkan dulu Pak, siapa namanya Pak? Jadi ini adik kandung aku guys, betul ini belum tahu. Oh, adik kandungnya tadi. Dia Sasalaman harus ya kan? Ini aku udah ada di Palembang hari ini. Harus. Ini gara-gara dia nih, ampun gue maaf ya. Kita ini manajer soalnya hari ini ya. Langsung ya guys, ini langsung ke tepung panirnya ya. Tuh. Minyaknya juga udah panas, udah aku hidupin dari tadi. Kue ini yang satunya buat apa nih kak? Ada dua kompor. Yang satunya buat kita goreng cabenya spesial dari Mibara ya. Jadi Mibara ini itu mie ya, mie pedas level-level gitu. Toppingnya sendiri kita ada western, jack, abu. Dan ini kayak bajunya loh warna abu. Mas berapa abu? Udah sekolah apa belum? Bagus, banyak banget menunya. Mas Besati, apa adiknya tuh? Tanya-tanya aja boleh. Wow. Karena di sini ya kalau mau tanya-tanya tuh gratis guys. Gratis. Iya. Iya lah. Ada yang bayarin, tenang aja. Suasananya kalau di Masterchef kayak gini juga ya kak. Oh, tidak. Tapi Juni datang ini belum golden brown. Wah, ala-ala banget dah udah. Tentu tidak, tentu. Ada nggak di sini yang mau ikutan Masterchef? Season 10 udah mau tayang loh. Season 10 udah mau tayang tuh. Siapa yang mau ikut yeah. Nama Star kalau mau tip. Oke, siap, tenang aja. Nanti kita buat. Ya, hati-hati ya sama ayam ini. Artinya jangan terlalu besar. Paling susah masak ayam ya. Kalau daging boleh setengah matang. Biar dalamnya tetap juicy, luarnya garing gitu ya, Kak. Ya, biar jangan mentah dalam juga karena paling bahaya di antara daging yang lain pasti dimaksain karena memang boleh dimaksain boleh, ya. Boleh ya, kalau yang ini nanti kita kena ada namanya bakteri salmonella mungkin kita sakit ada perut untuk kesehatannya dan sangat juga, fatal ya. Benar fatal banget ya kalau misalnya dari buku-bukuan tuh harus di defrost dulu sebentar baru digoreng jangan sampai garing di luar dalamnya masih mentah mudah-mudahan ini enggak ya mudah-mudahan enggak. Tadi udah mau naik biolalah, tunggu ya sabar tante masakin dulu ya. Pasti kan tamannya makan nasi dulu sebelum kesini. Iya mah nggak apa-apa loh. Main dulu. Makan nasi dulu tapi ya katanya. Biasanya sih gitu, ya kak bang. Iya. Digituin nggak tadi? Makan nasi dulu cepetan naik cepet. Abang calon Arminya. Iya, Arminya Saburai. Yang punyanya Saburai ini nanti tante minjem ya bang. Maju mana yang punya dua kotak pak? Caranya gimana? Ibunya yang dandanin. Iya. Pakai lipstick pantau dia tadi. Hah? Ibunya pinjam itu tadi. Enggak apa-apa ya, pinjam. Emangnya Lili suka dandan? Enggak. Ih, kok kasih cantik loh padahal cantik banget. Kalau sate suka enggak? Lili suka sate enggak? Suka. Nah, kita akan kasih tahu ya. Ini sate, tapi sate ala Jepang namanya yakitori spesial dari Mibara. Tante bakal bikinin yang spesial buat anak spesial, ya. Lili mau berapa? Satu. Aku saya ibu. Dua. Ya, saya ayah. Tiga. Sayang semuanya 1, 2, 3 saya 1, 3 hore berarti tepuk yang malunya 3 ya. Oke tante kasih 3 boleh ditunggu dulu atau kalau mau bantuin tante cuci piring aja mau cuci piring? Mau gak? Iga mau loh harus mau dong buat abang ya, siapin tuh ntar lagi ya
aku mau bantuin boleh? Mau bantuin bisa nggak masak? Lili suka masak kok? Nggak bisa? Sukanya makan? Sukanya makan sate? Satenya mie barat? Ini gede-gede ya, sate mie barat. Suka lo, iya kan kak lo? Gede kan lo? Iya, gede-gede luas banget tau. Beneran ya, nggak main-main ya. Gede-gede banget sate mie barat ini. Sini, wayai. Sini ke depan sini. Ya, pokoknya nih aku yang bantu izinin apa. Tapi memang sama kakaknya boleh loh ya kak ya. Boleh. Anak-anak spesial harus kita lakukan. Iya, hari ini memang juga mereka mau perform. Kok gak ngasih tahu aku sih? Padahal boleh, aku boleh. Yang buat panitia boleh dong loh. Bantu apa alokasi tempat duduknya adek-adek. Wah, jadi masih ketolong. Kamera. Tahu nih mau apa enggak? Suka enggak? Suka enggak? Mau makan enggak? Oh, looks so yummy. Enak banget nih kayaknya Mama Sasa. Ini saus dia, saus pure dia mau. Sausnya ini diri kita benar-benar dari pure tomat. Tomat sama bahan-bahan lain, bawang dan lain-lain. Jadi benar-benar aman dan sehat. Insyaallah. Ini terima kasih Tante. Sama-sama anak pintar, anak soleh. Tombaknya, aduh mbak aku juga ngiler kalau kayak gini. Itu aku juga mau deh. Tuh tambah, Tante tambahin sausnya biar makin yummy. Oke? Oke. Kita main bola gak? Kita main bola gak? Enggak. Bukan tim piala dunia dia. Udah. Patroli aja bang, abang patroli aja ya bang ya. Sama-sama. Gak ada apa, gue mau ada yang mau duduk langsung. Kayaknya ada yang manggil bapaknya nih kayaknya. Oke, okay, next siapa lagi yang mau? Atau kita langsung ke lomba aja biar cepat. Boleh. Tapi adek-adek udah pada duduk di ya, situ. Langsung lomba. Kalau ada 10 orang yang mau ikutan makan pedas intinya ya. Dan habis nanti dapat hadiah. Dan semuanya bakal free. Bisa cobain yakitori. Silakan maju ke depan. Terus kalau ada di sini udah siap kan yaminya? Nah, ambil kotaknya nanti kalian tukar di sana bisa ya, boleh semuanya. Tunggu tepetik. Ya yang habis kita masak lagi, tunggu sebentar terus. Oh, galau deh. Sama-sama. Diriku tak pernah memahamimu. Langsung kan. Wah, 5 ya. 5 4 3 2 1 go. 3 Berapa orang tadi dah? Adinda berapa orang yang mau dengar? Level 5 gak ada, gak apa deh. Oh iya juga namanya Georgie. Keren juga boy. Kakaknya yang kasih nih, Georgie. Si bos sama Tami tuh gila loh. Ini mainnya cuma 200 ribu tapi semuanya dapat voucher 50 ribu. Oh iya. Jadi jadi ini ada 3 orang nih, ada Mbak Winda, ada Mamet, ada Georgie, itu pemenang 3 orang ya. Tunainya, iya. Tunai dan dapat juga voucher 50 ribu. Oke, hadiahnya. Wah, gila keren banget. Kalau enggak ya. Iya betul. Kalau kalian enggak mau. Kalau kalian enggak mau, saya yang ambil. Buat anak-anak saya. Oke, okay, thank you ya semuanya yang udah ikutan memeriahkan acara malam ini. Dan kita masa sih, Mbak. Lu jangan ngadi-ngadi deh, Mbak. Karena lu mau cuci piring dulu. Pedes lah, Mbak. Pedes, tapi cuma di mulut aja. Belum terlalu berangkat berpedes ininya. Jadi enak. Rasanya masih bisa dirasain walaupun pedes.
enak gak? Enak banget. Enak banget tuh. Enak banget. Makasih banyak ya Mbak Widaya ya. Level yang paling pedas namanya super spicy. Nah itu yang paling pedas, ini baru setengahnya. Incredible spicy namanya. Nah kalau bapak yang mau coba, silahkan. Untuk yang paling pedas itu incredible spicy kurang lebih 3 kali ini sih. Tapi insya Allah belum ada, selama hampir 3 tahun kita buka, belum ada yang masuk UGD sih. Alhamdulillah. Amin ya. Oke, Mbak Mas, makasih banyak ya yang udah ikutan. Aku juga kayaknya udah selesai di sini, mau pamit undur diri. Sampai terima ketemu kasih, di next acara lagi ya. Semoga ya. Wow. Yeay. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, semoga semuanya berkah untuk kita semua ya. Amin. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya dong buat yang ada di sini. Mana tepuk tangannya? Nonton aja.